Halo, bagaimana dengan rumah kami yang baru kami beli ya, baru seminggu. Rumah ini dikerjakan sebanyak 1,300 pekerja. Wow, memang sedikit, memang enggak banyak. Biasa, bagi kami biasa itu. Rumah ini kami buat seperti memang agak-agak bersikap Arab-Araban gitu. Karena di tepinya kami tanam tu ya, sebesar kelihatan kan pohon kurma ya. Ya, rumah itu saja kami seolah-olah itu di Arab itu. Baiklah, kita naik ke atas yuk. Ayo. Kita perkenalkan gimana ruang-ruang lainnya, ruang tamu, ruang apa dan lain sebagainya. Rumah siapa ini, Bang? Ya, rumah gue. Baiklah, saudara, ini adalah ruang tamu kami. Ya, ruang tamu ini memang agak kami motifkan agak ke merah-merahan. Karena biar agak meriah gitu. Yuk, dek, kita ke ruang lain. Ya. Tempat tidur kami, ya kami motif warna putih semua, lihat tuh tempat tidurnya. Memang enggak terlalu mahal lah, macam lembarnya itu terbuat dari emas putih kalau enggak salah saya ya. Kalau emas kuning norak, nanti kata orang ria engkik pula, sombong. Baiklah, ruang lain lah, biar lebih tahu lebih banyak lagi tentang rumah kami. Yuk. Jadi saudara, ini adalah kamar tidur anak gadis saya, ya, anak betina saya. Memang kamar ni sudah hampir setahun dia enggak pernah tinggal di sini. Katanya, ya, enggak suka saya, kamarnya kurang bagus. Jadi rencana saya kamar ini mau saya ganti kamar lain, saya motif lagi, saya hias lebih menarik lagi sesuai dengan selera anak saya. Dia memang enggak suka nih motif-motif kartun seperti ini, karena anak saya sukanya motif ular, ular ketibang, ular, lipan, kalor. Memang agak suka gitu. Ya, kita tempat lain. Yuk. Nah, sekarang kita sampai di ruang masak. Disinilah para-para istri saya sejumlah 12 orang masak dapur ini. Dapur ini bentuknya biasa. Saudara, ini adalah kolam renang kami. Yang kami kalau lagi-lagi habis syuting, bosan, capek, kami berenang ramai-ramai. Memang kelihatannya biasa aja sih. Cuma airnya itu air zam-zam dari tanah suci. Sekali lagi lah, alhamdulillah, air zam-zam. Ya, terima kasih ya. Nafiat. Memang tak bisa cakap lagi. Memang luar biasa. Halo saudara. Di sini kami menunjukkan ruang parkir kami yang kami ambil dari lokasi dalam ya. Kenapa? Karena di luar itu ada mobil kami yang dua itu yang buruk. Mobil kami ada dua buruk, jadi agak enggak pede kami mau masuk ke kamera gitu. Rencananya memang sih mobil itu mau kami ganti juga sih. Yang agak ya di atas dikit lah. Nah ya, inilah ruang parkir kami kenyataannya. Ya biasa aja. Bagi kami biasa aja. Iya biasa saja. Ya. Tidak ada apa-apanya. Baik, selanjutnya kami akan bawa kalian ke ruang terakhir kita ya, yaitu ruang istirahat terakhir. Bagaimana tempatnya, lokasinya seperti apa? Apakah wow gitu? Ayo kita pergi. Yuk. Saudara, inilah ruang terakhir yang kami maksud. Bagaimana, indah bukan? Ya, indah. Iya, mantap sekali. Iya. Di sinilah kita akan istirahat selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.